Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pers. Semoga makan siangnya dan baksonya bisa dinikmati bersama. Ingat, harus mudik belum sepenuhnya balik. Jadi kami masuk untuk bakso-baksonya dan mie ayam. Jadi hari ini sengaja kami mengadakan konferensi pers. Tadi pagi Ibu Megawati Soekarno Putri menerima Bapak Presiden Joko Widodo serta Ibu Negara Ibu Iryana di kediaman beliau Teguh Umar untuk melakukan halal bihalal dan juga dalam rangka Idul Fitri saling memaafkan. Dan halal bihalal merupakan tradisi yang khas Indonesia. Dan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban, penuh kegembiraan, dan juga sedikit cerita tentang bagaimana ketika pengumuman terhadap Bapak Ganjar Pranowo yang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ditetapkan sebagai calon presiden. Nah, di dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam juga menunjukkan bagaimana segala sesuatunya terkait dengan pilpres itu juga merupakan suatu koordinasi bersama dan ditempatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Nah, kemudian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dalam persiapan terkait dengan pileg, kami sudah menyatakan siap untuk mengintegrasikan seluruh data calon anggota legislatif di tingkat kabupaten kota, provinsi untuk diintegrasikan ke sistem pencalonan KPU. Ini menunjukkan bagaimana partai sejak awal mengikuti seluruh tahapan-tahapan pemilu dengan penuh kedisiplinan, dengan mempersiapkan kualitas seluruh calon anggota legislatif dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong kemenangan tahun 2024 dengan dukungan rakyat. Mengapa kami persiapkan dengan baik melalui tahap psikotes, melalui kursus anti korupsi yang juga saat itu dihadiri oleh Ketua KPK Bapak Firly Bahuri, karena kami menyadari bahwa tanggung jawab pemimpin nasional ke depan tidak ringan dan harus melanjutkan kebijakan dari Bapak Presiden Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, sehingga diperlukan kekuatan kolektif yang menopang baik itu partai politik maupun juga seluruh 3 pilar dari PD Perjuangan. Karena itulah calon anggota legislatif kami persiapkan sebagai upaya membangun satu nafas kepemimpinan agar kepemimpinan nasional ke depan betul-betul dapat mendorong kemajuan Indonesia Raya dengan sebaik-baiknya. Kemudian partai juga terus melakukan komunikasi politik, membangun kerjasama partai politik. Kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan, dan sebelumnya Partai Hanura juga telah memberikan dukungan. 3 hari yang lalu saya sudah bertemu dengan Bapak Usman Sabta, Ketua Umum dari Partai Hanura, menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga dibahas bagaimana dukungan dari Hanura tersebut. Dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan menunjukkan
Bagaimana kedua partai memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang. Bagaimana antara PDI saat itu dan P3 merupakan partai yang menjadi korban dari pemerintahan Orde Baru. Sehingga dari kantornya pun kami bertetangga, dan hubungan yang sangat baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan tokoh-tokoh P3, baik itu dari Pak Hasan Mutarum almarhum, Bapak Amsahas, maupun juga Mbak Maimun almarhum, berjalan dengan baik. Apalagi kalau kita lihat spirit dari P3 yang memberikan dukungan kepada Pak Ganjar untuk mendorong bagaimana prinsip-prinsip amar makruf nahi mungkar itu dapat dikedepankan di dalam kebijakan pemerintahan negara ke depan. Dan ini senafas dari apa yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri ketika memberikan nasihat kepada Bapak Ganjar Pranowo sebelum ditetapkan sebagai calon presiden, bahwa menjadi pemimpin itu harus bijaksana dan baik, baik dan bijaksana. Itu merupakan hal yang sangat penting, dan Bapak Ganjar telah dipersiapkan sangat lama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.